kuning itu 4 poin dan ini panah terakhir daripada Abah. Okey, sekali lagi kuning. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Jadi di Selain FM Jawi Mata Dekat Hati. Hai hai, apa khabar pecinta semua sahabat Jadi di luar sana? Seperti biasa, Jadi sini saya mendoakan agar semua ciri-ciri happy-happy sang warafi dan sentiasa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, adik kakak belaka. Untuk perkongsian Ayah Ali pada hari ini, Ayah Ali akan menyertai satu pemilihan wakil negeri Kelantan, iaitu memanah tradisional yang diadakan di USM hari ini tarikhnya 11 Syawal 1445 bersama dengan 20 April 2024. InsyaAllah Ayah Ali akan berkongsi detik-detik Ayah Ali berada di kejohanan memanah tradisional untuk pemilihan mewakili negeri Kelantan. InsyaAllah kita saksikan momen-momen yang ada pada hari ini yang sempat untuk Ayah Ali rakam, tapi Ayah Ali tak dapat nak merakam sepenuhnya kerana Ayah Ali juga menyertai pertandingan ini. Dan ini jaraknya 30, 40 dan 50 meter jarak. Okey, jom kita layan momen-momen yang ada pada kejohanan kali ini. Okay, inilah dia para peserta yang menyertai kejohanan pemilihan kali ini. Dan sekarang ini mengikut lorong ataupun mengikut target yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Okey, wah. Ini pemana sahabat Yali, ya. Wan Naga apa dah tak ingat? Wanori. Wanori. Okey, ini dia peserta wanita Nia Beji kita daripada Jeli. Dan ini dia peserta-peserta lelaki, peserta perempuan lebih kurang 20 orang dan peserta lelaki yang ada pada hari ini lebih kurang 60 orang, jadi jumlah lebih kurang 80 orang untuk membuat pemilihan. Nah, ini Tuan Imam, Tuan Imam Syukri. Okey, Tuan Imam, target hari ini ya? Target, memang kena target. Okey. Itu juga sahabat Yali. Dan ini dia sebanyak 10 lorong yang akan digunakan untuk pemanah-pemanah yang berjumlah lebih kurang 80 orang pemanah. Okey, kita akan saksikan momen-momen semua peserta sedikit demi sedikit lah shoot-shoot yang Yali sempat untuk rakamkan pada kali ini. Okey, kita saksikan detik-detik melepaskan panahan selepas ini. Okey, semua pemanah sedang membuat persiapan untuk membuat panahan di end yang pertama. Jadi semoga semua pemanah-pemanah dalam keadaan yang paling bersedia lah untuk membuat panahan. Okey, kita saksikan ini dia yang pertama, end yang pertama pada kejohanan kali ini. Itulah dia panahan-panahan yang telah dilepaskan. Okey, pelbagai teknik, pelbagai tarikan yang digunakan oleh semua pemanah. Dan pun pelbagai pound yang digunakan mengikut kemampuan semua pemanah-pemanah, mengikut tenaga masing-masing. Okey, selepas panahan dilepaskan, semua peserta ke papan target untuk melihat markah-markah poin-poin yang di perolehi. Okey, ini lorong 10, lorong 9, lorong 8, lorong 7. Ha, ni lorong Ayah Ali. Ha, Tuan Iman. Ada poin banyak ah. Okey, lorong 6. Lorong 5. Lorong 4. Dan ini lorong untuk wanita 1 dan 2. Okay, ini dia suasana untuk mencabut dan mencatat poin-poin markah-markah yang diperolehi setiap in
panahan yang dilepaskan. Okey, game untuk kali ini menggunakan 5 panahan untuk 1M dan 5N untuk dihabiskan. Seterusnya, N yang keseterusnya, para peserta akan mengambil tempat untuk melepaskan aero-aero masing-masing. Untuk jarak 50 meter selepas ini jarak akan diubah kepada 40 meter dan yang terakhir 30 meter. Okey, semua peserta sekarang ini sedang membuat persiapan untuk N yang keseterusnya, 6 aero yang akan dilepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, WC pun telah dibunyikan. Kita melihat dan kita saksikan panah-panahan yang akan dilepaskan oleh semua pemana-pemana untuk kejohanan kali ini. Ji, paling ji. Oh, serius ji. Ya. Duduk belakang mu ni dia. Dia belakang menjadi dan di belakang ini adalah menunggu giliran para pemanah yang menggiliran untuk melepaskan panahan masing-masing. Para peserta selepas selesai and sebentar tadi akan menuju ke papan target masing-masing untuk mengira menghitung poin-poin markah yang diperolehi untuk and kali ini. Dan ini kita saksikan papan-papan yang terpaca eru-eru pada end ini. Okay, kalau kita tengok di papan yang kedua dan yang pertama itu dipenuhi dengan aero. Ini geng-geng pemana yang otak-otak ya. Okay, beginilah kesibukan semua pemana-pemana untuk mengira menghitung hasil lepasan panahan yang telah dibuat sebentar tadi. Ini adalah pusingan kedua untuk jarak 40 meter. Ini untuk jarak 40 meter. Dia punya target semakin dekat dengan pemana-pemana. Aceri-aceri. Dan selepas ini kita akan saksikan pemana untuk membuat panahan jarak 30 meter pusingan yang terakhir. Inilah dia barisan pemanah-pemanah yang setia untuk memanah untuk menyertai kejohanan pada hari ini. Okey, dalam cuaca yang agak panas musim sekarang ni agak panas. Okey, kita tengok papan sasa yang berada di hadapan itu. Dengan jarak sekarang ni pusingan yang kedua iaitu 40 meter. Di dalam pertandingan kali ini, pertandingan dilawati oleh YB Dr. Fadilah YB daripada Parlimen Kota Lama Kota Baru. Untuk bersama-sama berada dalam majlis kita pada hari ini. Diucapkan syabas dan tahniah. Terima kasih buat YB Dr. Fadilah kerana sudi untuk bersama-sama untuk memeriahkan karnival ataupun pertandingan pemilihan untuk kali ini. Dengan kategori yang ketiga iaitu 30 meter. Ini adalah jarak 30 meter. Kategori yang terakhir untuk kejohanan kali ini. Sekarang ini semua pemanah sedang mengambil tempat untuk membuat panahan jarak untuk saringan yang ketiga ataupun jarak yang ketiga sejauh
30 meter. Okey, selepas jarak ini akan tamatlah pertandingan untuk pemilihan untuk kali ini. Diharapkan kepada semua pemana-pemana yang tidak nasib baik untuk mewakili Kelantan untuk berusaha untuk tahun 2025 nanti. Okey, selamat maju jaya buat semua pemana-pemana. Okey, ini adalah poin yang terakhir untuk kejohanan kali ini. Masing-masing menghitung poin-poin yang diperolehi untuk end yang terakhir. Jadi ini adalah end yang ke-15. Setiap jarak 5 end. Jadinya setiap jarak ada 5 end. Dan setiap end ada 6 anak panah yang dilancarkan. Okay, masing-masing memilih panah untuk poin-poin dengan pakatan yang pasti disetujui oleh semua ahli-ahli lorong. Okay, jadi inilah dia suasana end yang terakhir untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu di kejohanan yang lain seterusnya. Pemana paling senior untuk kejohanan pada hari ini yang dipanggil Abah oleh pemana-pemana yang ada hari ini. Inilah dia Abah, dan inilah yang terakhir untuk hari ini. Ya, Mama Abah ni orang panggil Otai, masih berbisa untuk kejohanan kali ini. Tu dia merah. Merah adalah 5 poin untuk papan target Atma. Kuning itu 4 poin, dan ini panah terakhir daripada Abah. Okey, sekali lagi kuning. Maka tamatlah sudah untuk kejohanan kali ini. Selamat majaya-jaya buat semua pemanah-pemanah seluruh Kelantan untuk kejohanan pemilihan memanah tradisional peringkat negeri Kelantan. Okey, habis sekali seorang lagi ngelah ni. Ui, kuning. Habis. Okey. Maka tamatlah sudah untuk kejohanan kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu di kejohanan-kejohanan yang seterusnya untuk manas tradisional untuk menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Okey.